ya. Sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, al halal bayyin wal haram bayyin. Ya. Kenapa? Nabi SAW sudah menjelaskan semuanya. Yang halal dihalalkan Nabi, yang haram diharamkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang luput. Kalau seumpama ada ulama yang sekarang memberikan suatu hukum yang baru, itu dengan ijtihad, ya kan? Dan ijma, ya kan? Ijma dan ijtihad itu berada di bawah ranahnya Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan. Karena Nabi SAW sangat tahu bahwa saya di akhir zaman nanti ada sesuatu yang tidak terjadi pada zamannya, seperti HP, iPad dan sebagainya. Ini semuanya tidak ada zamannya Nabi. Tapi Nabi SAW kemudian menjelaskan. Bahwasanya maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Setiap yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, itu anggap itu adalah sesuatu yang baik. Coba lihat, kalau seumpama Nabi SAW tidak mengatakan demikian, maka semuanya bid'ah. Dan kita sekarang terjerumus ke dalam segala macam bid'ah. Dan kita akan katakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin finnar. Akhirnya semua orang di neraka sekarang, enggak ada yang masuk surga. Karena apa? Semua yang terkait. Nah, ini sekarang kita beribadah nih. Siapa yang menganggap bahwasanya saya berpidato ini, saya mengajar ini tidak beribadah? Siapa yang menganggap? Ini majelis taklim. Semua yang hadir, semua yang mengikuti baik di luar TV maupun di medsos-medsos yang lainnya, itu adalah dengan maksud tujuan beribadah. Tinggalkan semua energinya, dia kerahkan energinya, dia berkorban meninggalkan segala aktivitasnya untuk apa? Untuk menjadi ridho Allah, untuk mendapatkan pahala. Yang disebutkan Nabi SAW, menghadiri majelis taklim seperti ini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menyambangi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Berarti apa? Ibadah. Tapi kita ibadah pakai ini, ibadah pakai internet, nggak ada zamannya Nabi, bid'ah.